Bagi kalian yang belum tahu, National Central University adalah salah satu kampus di Taiwan yang menduduki peringkat 549 di dunia dan peringkat 6 terbaik di Taiwan. Selain keunggulan tadi, NCU sendiri terletak di pinggiran kota Taoyuan yang udaranya sejuk dan nyaman untuk belajar. Lokasinya sangat asri, berada di area perbukitan dengan banyak pepohonan hijau di dalam kampus. Bagi kalian yang ingin kenal lebih dekat dengan NCU, silakan tonton video ini sampai habis. Yang pertama, biaya hidup. Biaya hidup di sekitar NCU juga masih bisa dibilang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya hidup di kota besar seperti Taipei. Mulai dari harga sewa tempat tinggal, makanan, dan harga transportasi umum, di sini bisa dibilang cukup murah. Untuk harga tempat tinggal di luar kampus juga masih terjangkau. Lokasi tempat tinggal di sekitar kampus juga nyaman, bersih, dan lokasinya tidak jauh dari kampus pastinya. Kalian bisa menemukan banyak gedung bertingkat seperti apartemen untuk tempat kos di sini. Yang kedua, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Kampus NCU sendiri punya Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang khusus berada di NCU dengan nama PPI NCU. Banyak acara yang dilakukan oleh PPI NCU untuk mahasiswa baru. Salah satunya adalah membantu mencari tempat tinggal di luar kampus, menjemput mahasiswa baru di bandara, dan melakukan kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Tempat ibadah untuk umat muslim. Dan yang paling penting adalah, meskipun Taiwan adalah negara dengan mayoritas non-muslim, kalian tidak perlu khawatir. Saat ini sudah banyak kedai makanan yang menyediakan makanan halal di sekitar kampus. Bahkan ada juga catering khusus dari orang Indonesia yang bisa kalian pesan. Nah, selain itu, fasilitas seperti musola ada juga di setiap fakultas. Dan di dalam kampus NCU, ada satu musola yang dikhususkan untuk tempat beribadah umat muslim. Agenda dan kegiatan tentang kajian agama Islam juga banyak dilakukan di area kampus. Jadi tidak perlu takut, tidak bisa beribadah dengan nyaman di sini. Selanjutnya, beasiswa. NCU menyediakan banyak beasiswa untuk mahasiswa internasional. Salah satunya calon mahasiswa dari Indonesia. Banyak beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa magister dan doktoral asal Indonesia. Jika kalian tertarik, silakan kunjungi website admission OIA NCU untuk update info pendaftaran. Selain itu, kalian bisa melihat video cara mendapatkan beasiswa NCU yang saya buat untuk kalian sebagai referensi. Nah, keren banget kan kampusnya? Bagi kalian yang mau daftar di sini, jangan lupa selalu update informasi dari website admission OIA NCU. Di sana ada informasi untuk pendaftaran kuliah untuk fall dan spring setiap semester. Biasanya, pengumuman resmi pembukaan pendaftaran spring semester dimulai pada bulan September, dan pengumuman pembukaan pendaftaran fall semester dibuka bulan Januari. Jadi, persiapkan diri kamu mulai sekarang dan sampai ketemu di NCU! Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih!